Mairan aksi anu dilakonan kaum buruh batali kana kacindekan upah minimum kabupaten kota, anggota DPRD Jabar merdisangkan pegawai anu tegumantung kana UMK kitu di UMP diperhatikeun. DPRD miharep hasil anu panghadena pikeun sakumna pegawai di Jabar. Mairan kana kaharenghengan ukarandapan batali kana dicindekeunana upah minimum provinsi jeung upah minimum kabupaten kota. Wakil Ketua Komisi 5 DPRD Jabar Abdul Hadi nembrakeun pegawai informal anu teu gumantung kana UMK atau UMP perlu diperhatikeun. Eta anu digawe sacara informal teh diantarana anu digarawe di toko kitu deui percetakan kudu jadi perhatian gubernur sangkan aya upah minimum sektoral. Dalam kenyataan itu ada yang buruh yang bergaji dengan terima gaji, ada astro gaji setiap bulan dengan angka yang pasti, itu ternyata kalau dari piramida itu hanya ujung di atasnya aja. Kita sendiri saksikan buruh-buruh, orang-orang yang bekerja seperti buruh gitu ya, kerjanya rutin tapi ternyata tidak punya astro gaji gitu ya, artinya gajinya pun bukan berdasarkan sebuah kesepakatan yang bisa diruntut secara hukum gitu ya. Ya misalkan kita cek aja orang-orang para ini yang jual yang di toko-toko yang sampai malam kerja itu, kalau kita cek pasti ada yang sebagian besar tidak bergaji UMR. Kiwari Gubernur Jawa Barat KB Warakeun geusnya tujuan karena jumlah gedena UMK tahun 2020. UMK Kabupaten Karawang masih panggedena, nyeta Rp4.584.325, sedangkan anu pangleutikna nyeta Kota Banjar Rp1.831.885, naikna eta upate nitih 8,51%. Budi Hartati, Bandung TV.